Yang lain udah diingetin, masuk. Alida. Alidanya mana? Ya, Pak. Udah diingetin teman-temannya. Udah. Udah semua. Pak. Ini berapa baru nih? Udah semua. Udah banyak sih, tapi ya. Dua lagi kayaknya Pak. Dua lagi ya. Oke kita mulai aja ya, oh, masih tiga menit lagi sih. Hari ini kita bahas SEO on page ya. Kemarin terakhir um, tentang website ya. Silakan Pak Iman. Udah Bu Tati. Salam. sehat Bu Teti? Ah, saya baru masuk nih. Oke. Okay. Ya, silakan sudah masuk ya. berarti saya udah bisa mulai nih. Oh iya silakan Pak Imam. maaf barusan saya keluar dulu. Siap, siap. Nanti mungkin enggak ini kan mungkin sampai jam 9 ya. Betul. Cuma saya sebelum jam 9 saya keluar dulu enggak apa-apa ya karena enggak masalah Bu, masalah. saya harus ke ruangan. Siap. Ya, silakan Pak Iman, semangat. Assalamualaikum anak-anakku sekalian. Assalam. Assalamualaikum salam Bu. Ini ya semangat ini. ya. Terus Pak Imam mangga. Ya bersiap. Tadi itu Bu Teti ya, guru SMK 1 Bandung ya. Uh, guru Pamung Pak Imam. sudah pengalaman lama di bisnis dan pemasaran. Oke, okay, uh, di sini juga ada uh, dosen saya Pak Bowo. Baik kita mulai aja ya anak-anak ya, karena sudah direkam juga. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalamualaikum. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua anak-anak. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan uh, di tahun ajaran ke depan ya, kalian bisa uh, mempersiapkan diri lagi. Mudah-mudahan juga kondisi COVID sudah lebih baik dan kita bisa bertemu secara... Luring ya, atau luar jaringan, dan hari-hari kita bisa menjadi normal. Ya, mudah-mudahan ya, baik hari ini kita akan mulai pembelajaran tentang hmm, menganalisis kata kunci SEO on page. Ya, dan sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa dulu. Ya, berdoa dulu, saya minta dipimpin sama bagus silakan bagus ya pak ya bagus silakan bagus mimpin bagus ya, oke okay. uh, sebelum kita memulai pertemuan virtual kali ini alangkah -alang baiknya untuk kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing berdoa dimulai Bismillah. Ya, ya selesai. Terima kasih. Terima kasih bagus ya. Uh, ada yang pakai laptop nggak kalian? Saya pakai Pak. Oke. Okay. Kelihatan ada record nggak di sebelah kiri atas? Ada Pak. Oke. Okay. Oke okay, ya. Hari ini uh, terima kasih Elsa. Ya hari ini kita akan belajar tentang menganalisis kata kunci SEO on page ya. Hmm. nah ini saya oke okay. uh, gimana uh, mudah-mudahan nanti presentasinya bisa membuat kita semua paham ya yang paling penting itu kan sebenarnya dari bisnis online itu adalah prakteknya ya dari praktek bagaimana uh, menerapkan ya uh, bisnis online itu dalam kehidupan kita sehari-hari nah dalam hari ini kita akan membahas tentang menganalisis kunci, kata kunci SEO on page uh, baik hmm. Sebelum kita mulai pembelajarannya, ada baiknya kita absen dulu ya. Seperti biasa, memang karena ini kondisinya dalam kondisi pandemi kalian juga harus di rumah. Jadi mungkin absennya nanti secara virtual bisa melalui uh, form yang ada di sini, ya. Bisa dilakukan setelah uh, pelaksanaan pembelajaran ini. Uh, baik, uh, kompetensi dasar yang kita pelajari hari ini itu anak-anak ya. Jadi kita akan menganalisis kata kunci SEO on page dan membuat kata kunci SEO on page ya. Dua hal ini yang akan kita pelajari dari menganalisa sampai kita membuat ya. Karena memang sebuah kata ya, sebuah kalau kalau kalian main Instagram, main Twitter ya, hashtag atau kata di situ sangat penting ya. Karena dari kata itu kalian bisa ditemukan. Dari sebuah kata, dari keyword tadi kalian bisa di um, apa? diakses banyak orang. Orang populer dari sebuah kata kunci gitu kadang-kadangnya dan inilah yang kita pelajari di materi ini. Setelah mengikuti proses pembelajaran ini, kalian diharapkan nanti bisa memahami ya melalui project based learning karena pembelajaran kita itu adalah praktek ya. Jadi harapan Pak Imam adalah kalian yang pertama itu dapat mengerti ya tentang SEO on page sesuai lembar informasi yang benar. Kemudian juga dapat menguraikan fungsi SEO on page sesuai dengan lembar informasi yang disampaikan. Kita ada modulnya ya, dan yang terakhir adalah peserta didik menentukan langkah-langkah membuat SEO yang paling penting itu. Jadi di bagian akhir kita akan buat langkah-langkah SEO on page itu sendiri. Eh, baik. Nah ini peta konsepnya anak-anak dari eh, menganalisa. Ya di situ ada pengertiannya dulu. Kita juga belajar sejarahnya nanti. SEO on page itu sendiri apa, apa sih on page gitu ya, dan tujuannya seperti apa, jenis-jenisnya. Di sini juga ada meta title tag, ya bagaimana nanti membuat SEO dengan sangat, sangat efektif seperti itu. dan ini dia, ada kita dari mulai page, kemudian title, URL, dan konten. Hmm, benar, saya, saya pakai PowerPoint. Ya, ini kelihatan ya, mau saya. Okay. Oke, Uh, sebelumnya kita mau review dulu anak-anak kemarin, pertemuan sebelumnya yang tentu ya kita kemarin ngebahas banyak tentang website ya, masih ingat ya, uh, kalian diminta untuk um, mempelajari, kemudian juga di pembelajaran sebelumnya juga diminta membuat begitu ya, uh, Pak Imam mau tanya lagi nih, yang pembelajaran kemarin ya, uh, buat Nadira, Nadira, Nadira sehat, Nadira sehat sehat ya alhamdulillah kayaknya ceria banget ya uh, Nadira kemarin bahas apa Nadira tentang website yang kamu ingat uh, website online website online apa aja pentingnya website apa apa yang kamu ingat dari Pak Imam kemarin ngajar uh, so, uh, pentingnya website online tuh biar kita bisa mm -hmm. biar kita bisa berjualan gitu iya iya Terus foto profil Pak Imam ya ingat ya masih ya <laughs> masih ingat ya cantika cantika nih manggut-manggut aja kira-kira apa yang kemarin dipelajarin kemarin yang dipelajari tentang pengertian website terus juga gimana ya, ya. cara kita uh, buat website sendiri buat hmm, jual jualan jualan online gitu. website sendiri buat jualan online ya kalau Rizka Rizka kemarin Riska Oktaviani Kemarin uh, kayak bahas hmm. tentang website yang buat, gimana cara bikinnya, Terus cara iya, mengedit iya. websitenya. Cara bikin websitenya dikit-dikit ya, kemarin kita bahas ya. Ada yang mau ngasih tambahan lain dari yang teman-teman kalian sebelumnya sebutin. Kemarin kita bahas apa aja ya gitu ya. Ada nggak Vera? Mungkin Vera Puji Setiani Silakan Vera enggak pak sama aja sama aja tentang website ya masih ingat ya kemarin ya ada berapa manfaatnya ya manfaat dari website ya Vera masih ingat? manfaat dari website iya kemarin ya kemarin dibahas tuh yang diingat apa buat buat kejualan mm -hmm. terus buat ngasih informasi tentang hal apapun bisa di website oke oke ya jadi, memang yang kemarin kita bahas itu kan dari awal, ya. Dari kenapa sih pentingnya punya website, kemudian ada jenis-jenis website, ada yang dari simple, ada yang model website berita. Ya, kalau kalian ingat, ya, website toko online yang sifatnya sangat dinamis, ya. Juga, kita kemarin kebahas, bagaimana manfaat kelebihan dari adanya kita punya website selain menghemat biaya. Kemarin, ya, memang cerita banyak gitu, ya, dan sebagainya. Terus, juga terakhir kita. Bagaimana kemarin ada project yang kalian kerjakan seperti itu, ya? Bagaimana membuat sebuah apa namanya taksonomi, ya? Masih ingat, ya, urutan-urutan di dalam menu di dalam website itu yang kemarin kita bahas. Nah, yang hari ini, Nak, kita akan membahas tentang SEO on Page, ya. Sebelum saya bahas SEO on Page, ya, kalian ada yang pernah mendengar ini, nggak? Sebelumnya ada. Januaris kak pernah dengar nggak atau siapa Januaris kak apa ya apa SEO pernah dengar nggak pernah pak pernah dengar apa itu SEO ada yang pernah masih, ini tahu apa yang di yang dipahami sementara ini Januaris kak sinyalnya keganggu ya atau ada yang pernah mendengar tentang SEO on page sebelumnya? Pernah, Pak. Nah, ada ide apa yang pernah di ini SEO-nya dulu deh, SEO yang pernah didengar, yang pernah eh pernah tahu gitu, mungkin apa gitu tentang optimalisasi SEO. website ya, Pak? Optimalisasi sebuah website, website ya. Nah, ini sudah Bagus ya jawabannya ya Alaida ya poinnya sudah dapat banget yaitu mengoptimalisasi sebuah website. Kayak misalnya saya mau contohkan sebelum kita mempelajari SEO saya mau gambarin dulu sebuah analogi sederhana. Kalian mungkin pernah ngikutin ya atau sekarang ngikutin Instagram apa ya artis Instagram lah atau influencer lah istilahnya ya. Sebelum mereka mengupload sebuah foto membuat sebuah konten, mereka tuh mempersiapkan dirinya dulu ya. Dan dan dulu yang rapi, bener nggak? Cari tempat yang menarik gitu kan. Kemudian apa yang lagi tren ya gitu misalnya eh, lagi tren ini nih yang A nih misalnya eh, ikatan cinta nih ya dikait-kaitan lah ini gitu, misalnya kan. Berarti dia itu mengoptimalisasi dirinya di dalam Instagram agar eh, dia itu semakin terkenal gitu kira-kira dilakukan banyak orang nggak saat ini kayak gitu atau asal ya. foto aja iya ya bener ya jadi ya begitulah uh, sebuah website pun dalam menarik perhatian orang nah ini kita bahas hari ini tentang materi tentang SEO on page ya uh, Pak Ima mau nanya seberapa cepat ya Google bekerja jadi gini kalau kalian nyari Google tuh kira-kira uh, Secepat apa gitu Google itu e, bekerja? Mungkin e, ada yang mau berkomentar Bagus. Menurut Bagus e, Google itu kecepatan kerjanya seberapa cepat ya? E, biasanya sih kalau itu tergantung internet. Kalau internet tercepat biasanya sedetik udah langsung muncul pak apa yang kita cari pak? Sedetik ya. Iya. Sedetik ya. Kira-kira e, Bagus Google itu ngasih laporan nggak seberapa cepat dia mengakses internet? Uh, biasanya di atasnya itu biasanya ada Pak, biasanya 0, berapa detik gitu, -gitu Pak. Ah, biasanya nyata. ada 0, berapa detik ya. Uh, iya. berarti berarti kurang dari satu detik dong kalau 0, berapa detik ya? Iya, mungkin. <laughs> itu cepat banget ya. Iya, cepat ya, banget. Pak. mungkin lompatan kita aja biasanya enggaknya apa biasanya kita lompat gitu ya, misalnya lompat gitu kan biasanya ya sekitar segitu ya, berarti sangat cepat ya. Antara perdetikan nah gitu ya. Berarti ini Google ini mengakses sebuah data dengan sangat sangat cepat ya. Nah, ternyata benar nih Nak. Ya, dalam sekali pencarian Google dapat menemukan puluhan juta pencarian dalam kurang dari satu detik. Benar kata bagus tadi. Ada apanya tuh, Gus? Ada ininya ya. Ada iya, bang, ya, bang. kecepatannya. Yang saya mau kalian perhatikan, ini ada ini Nak. Ada Total yang berhasil dia kumpulin berapa itu? 20 juta 800 ribu untuk pencarian dengan kata kunci apa? Memasak. Nah ya. Tapi yang saya mau ajarkan bukan bagaimana kita menciptakan Google bukan. Yang mau saya ajarkan di sini nak, yang mau kita bahas adalah di sini. Bagaimana sebuah website ya bisa muncul? di halaman pertama pencarian Google dari 20 juta 800 pencarian. Kalau bisa dibilang keren banget ya. Berarti ini website keren banget, bener nggak? Kenapa Google naruh ini di halaman pertama? Berarti ini website bisa dibilang keren banget. ya? Kalau punya kita misalnya, ada website kita bikin tentang memasak juga dan ditaruh di halaman ke seribu Ya, ini kan biasanya ada ada halaman satu, halaman dua ya di Google ya. Kira-kira eh, Vera mau ngelihat nggak sampai ke halaman seribu kalau nyari di Google? Kalau misalkan udah ketemu di halaman yang pertama, bahkan di halaman pertama aja. Halaman pertama nggak, aja ya. ya. Kalau nggak ketemu paling halaman kedua sampai halaman ketiga ya Vera ya. Iya. Yeah. Tapi kalau halaman seribu kayaknya mustahil ya. Audriani yeah. ya. Audriani ngeliatnya gimana? Ada nggak orang sampai halaman panjang gitu? Oh, Pak. Orang-orang pakainya yang halaman 1, 2, 3 aja, Pak. Halaman oh, 1, 2, 3, ya. Jadi memang e, berarti website ini kira-kira bakal sering diakses, nggak kira-kira? Bakal sering diakses, ya. Ya? Uh -uh. ya? Nah, pada dasarnya ya materi Pak imam itu kalian bisa pelajari dari informasi-informasi kayak gini. Jadi kalian tuh bisa ngikutin istilahnya tuh ATM, amati, tiru, modifikasi. Bagaimana sebuah website bisa muncul di halaman pertama? Nah, itulah menurut Pak Imam adalah sesuatu yang akan kita pelajari hari ini. Jadi, si kreasi sasa ini, ya, itu bisa masuk ke halaman pertama, udah sangat luar biasa. Berarti dia punya kunci, punya hal yang menyebabkan dia berada di halaman pertama. Nah. Oke okay, ya. Lalu situs apa yang paling sering ditemukan di Google nih? Pertanyaan selanjutnya. Ada yang bisa jawab nggak? Yang jawab dapat hadiah sepeda. Oh, ya. Wikipedia. Wikipedia ya kemarin sudah dikasih klunya tuh sama si ini tuh siapa? Eh, satu lagi laki-laki kemarin. Dwi Pak. Dwi Dwi ya, sama Dwi ya. Ini yang ya sama Dwi ya kemarin. Bagaimana Wikipedia itu paling sering dicari? Ya tampilannya juga biasa aja ya tapi dibaca oleh 325 juta orang ya, dan e, Wikipedia itu tampilannya sangat-sangat sederhana seperti ini ya, tampilannya dan dibikin menarik, nggak, nggak terlalu menarik lah, tapi di sini tuh e, fungsi SEO on page itu sangat digunakan, diandalkan anak-anak ya, dari e, kalian lihat nih ya, ini banyak sekali istilahnya apa nih, biru-birunya ya, ini biru ini dalam bahasa lainnya apa itu disebutnya ada yang tahu nggak? Nih biru-biru ini nih. Ini disebutnya apa ini? Backlink. Backlink. Ya, bisa disebut backlink, betul. Ya, itu siapa yang jawab tadi tuh? Saya, nah, Pak. Oh, Aleda ya. Bisa disebut backlink ya. Ehm, kalau di PowerPoint ada namanya hyperlink ya. Artinya link ya. Benar sekali ya itu disebutnya backlink. Jadi eh, uh, apa dia masuk ketika di kita baca ini ya negara wah ternyata menarik nih ada apa sih gitu ya misalnya antara Rusia dan Tiongkok kita bisa klik Tiongkoknya atau bisa ketik Rusianya kalau kita nggak paham misalnya Sunda Selatan apa Sunda Selatan ya perasaan oh Sudan sorry Sudan Selatan mana ya gitu misalnya kan nah ini misalnya kayak gitu ya emang ada ya negara Sudan Selatan kita mau cari kita bisa klik nah uh, ketika kita beli buku ya beli buku misalnya kita pengen buku yang e, biasa aja atau buku yang bergizi, nah ya itu pilihan di kita gitu ya. Jadi e, orang itu lebih suka buku-buku yang sifatnya itu banyak referensinya, ya bukan buku-buku yang e, tulisannya sedikit. Tapi kalau buku yang yang banyak dibaca orang adalah buku-buku yang kaya dengan referensi. Begitu juga dengan website, ya website itu seperti buku. Kalau kita punya buku e, baca buku, pengennya buku yang informasinya semua lengkap ya, bener nggak? waktu kecil tuh kita mungkin suka baca buku yang informasinya lengkap kita suka dinosaurus misalnya kan, wih bukunya lengkap banget nih istilahnya ensiklopedia ya. kita makin sening bacanya gitu pegangin tutup buku ya misalnya kayak gitu. ya atau kita punya aplikasi atau apa yang isinya lengkap sekali gitu ketika kita baca nah itu juga termasuk dalam referensi orang banyak suka nah Google itu cari yang kayak gitu nak makanya Wikipedia itu mengerti apa yang Google inginkan dia nggak nggak butuh tampilan bagus-bagus, tapi SEO on page-nya sangat-sangat digunakan. Ini juga SEO on page nih. Nah, nanti kita akan bahas lebih jauh ya. E, baik, e, sekarang kita mulai dulu dari pengertian SEO ya. E, SEO sendiri adalah e, sebuah optimalisasi situs atau website ya di sini e, guna mendapatkan ranking teratas pada mesin pencarian. Ya, dengan teknik dan strategi yang terorganisir dengan baik, sehingga meningkatkan pengunjung situs dan website itu sendiri. Nah SEO itu dibagi dua, SEO on page dan SEO off page. Nah gampangnya begini, nak SEO on page itu kita kreasikan website kita sendiri agar website kita itu ditangkap Google di pencarian pertama tadi. Ya, istilahnya itu bahasa asingnya itu namanya SERP, search engine result page ya. Jadi hasil halaman kita itu semakin baik. Nah, kalau SEO on page kita mengkreasikan sendiri. Kalau yang off page kita bant minta bantuan orang lain. Istilahnya kita endorse orang gitu ya. Jadi endorse itu bukan cuman istilah yang ada di Instagram tapi juga ada di website. Eh tolong dong promosiin website gua. Ternyata Google ih website ini kok dipromosin banyak orang ya? Ya udah deh gua taruh di halaman pertama gitu. Jadi kalau on page itu yang kita pelajari nih. On page saja itu banyak ragamnya ya karena tujuannya tadi udah disampaikan dengan sangat lugas oleh kalau nggak salah Leida atau siapa tadi optimalisasi itu satu website guna mendapatkan ranking teratas gitu ya guna mendapatkan ranking teratas karena dengan ranking teratas tadi kita bisa dibaca oleh banyak orang gitu ya jadi udah bikin website kemarin bagus-bagus ya kita juga uh, fokus gitu teman-teman ya nah ini orang yang pertama kali nak orang yang pertama kali mencanangkan SEO pada eh, pada eh, ini ya sebuah website. Jadi namanya Danny Sullivan. Ya kalau belum kenalan ini orangnya ya. Danny Sullivan ini dikenal dengan Bapak SEO atau the Godfather eh, SEO. Dia mengklarifikasi bahwa pengertian SEO adalah seorang yang mengerti bagaimana orang mencari sebuah informasi dan memastikan bahwa mereka atau klien mereka cukup terlihat di area pencarian gratis yang disediakan kata kuncinya adalah gratis ya ketika kita bayar bisa namanya pakai Google Adsense eh Google Ads namanya bukan Google Adsense ya Adsense ya biasanya youtuber tuh pada nyari e, iklan ya atau mendapatkan keuntungan dari iklan dia ya, biasanya Google Ads ya kita beriklan tuh di Google Ads maka biasanya di ada tuh di pencarian sebelum pencarian itu ada namanya iklan-iklan ya yang warnanya biasanya kuning ya bagus pernah tahu nggak sebelum pas kita lagi nyari tuh ada iklan tuh di Google sebenarnya bagus tahu nggak Iya pak kadang kalau lagi nyari ada iklannya ada juga. iklannya ya nah itu dia pakai Google Ads biasanya sekali klik ada harganya nah kalau yang ini yang Sullivan menggambarkan bahwa ini loh bagaimana caranya secara gratis nah yang disediakan oleh Google dan dia mencari informasi dan memastikan bahwa ini ya jadi memahami bagaimana orang mencari ya bagaimana orang mencari nah orang mencari itu punya perilaku nah nah ya Kayak kita itu sehari-hari punya perilaku dari pagi bangun tidur kita ngapain? Bangun tidur, uncah uncah mata, cari handphone, benar nggak? Misalnya kan sebelum cuci muka sekarang kan cari handphone, cari informasi apa yang biasa dibuka orang bangun tidur? Nah itu dibaca oleh si Dani Sulivan misalnya. Terus yang dikit kita ngapain? Sore dikit kita ngapain? Gitu ya? Orang nyarinya apa sih yang biasa dicari? Nah itu dia kerjaannya si Dani Sulivan awal mula dia menangkap nih orang belum ada yang menggambarkan kayak sekarang gitu ya SEO udah begitu luar biasa dulu dia masih menangkap ini sebenarnya bisa nih buat pemasaran nih gitu Yaitu itu di tahun 1990-an tuh nah ada juga nih biar kita lebih memahami tentang SEO sendiri terutama yang on page ini ada menurut Ran Fiskin nah Ran itu membagi ke dalam lima hal jadi kalau kita mau ngerjain nanti nih, kita praktek SEO on page, kita pahami dulu nih eh, pengertian SEO ini. Jadi ketika kita paham dengan pengertian ini, oh kita mau kita tahu nih website kita mau diapain kira-kira gitu. Nah, yang pertama itu website kita itu harus friendly, kemudahan friendly. Wikipedia mudah nggak diaksesnya? Mudah nggak? Mudah. Menurut, mudah ya, menurut Vera gimana? Vera sering nyari di Wikipedia Media nggak? Ya. Sering. Sering ya pasti ya kita semua pasti sering nemukan Wikipedia. Ada lagi satu lagi tuh namanya WikiHow. Ada yang pernah dengar gak WikiHow? Ya, itu juga sering muncul kan WikiHow ada gambarnya tapi juga eh, apa eh, bisa diakses dengan mudah ya. Jadi nggak sulit, nggak lama, nggak lola gitu ya. Itu website tuh kayak gitu. Terus juga fokus pada eh, bentar, bentar. fokus pada konten atau artikel ya ntar ada yang suara nah, Sonya dinyalakan, dinyalakan ya kan. halo oke lancar ya lancar pak oke lanjut ya yang ketiga adalah pernagetan audiens pengembangan, pengembangan situs dan desain dan desain bentar, bentar bentar ini kok ada suara Kalian ada suara double enggak? Enggak. Halo? Enggak, Pak. Enggak. enggak. ada, Pak. Oh, berarti di saya aja. Enggak, Pak. Oke, lanjut ya. Biasanya ini karena sinyal nih ya. Jadi yang selanjutnya adalah penargetan audiensi, audiens, pengembangan situs dan desain. Jadi desain itu harus diperbaiki terus. Wikipedia walaupun dia sederhana begitu, itu perbaikan terus, Nak. Ya, dari bugs, dari macam-macam ya, dari masalah-masalah yang ditemukan di dalam websitenya. Sehingga orang tuh semakin mudah untuk mengakses Wikipedia. Terus juga diteliti kata kuncinya. Nah, nanti kalau kamu mau iseng ya, berapa kata kunci yang paling banyak dicari orang, kalian ketik aja Google Trends. Dia ngasih tahu tuh kata kunci kata kunci yang biasa dicari orang. Ya. Walaupun saya lihat kalau di Google Trends itu banyak orang cari tentang bola, terutama misalnya dengan Euro, lagi apa nih lagi Euro sama Copa ya, Copa Amerika ya itu biasanya mem mem menjadi trading topik misalnya di e, dunia tentang pencarian kata kunci ya. Nah kalau di Indonesia apa Misalnya biasa politik dan sebagainya. Nah itu kita perlu tahu kata apa sih yang biasa diketik di Google itu bisa kita cari nak sehingga nanti website kita mengarah ke sana. Nah kemudian juga segala macam elemen online maupun offline yang untuk mendukung tujuan untuk menerima lebih banyak traffic ya. Tujuan yang paling penting adalah traffic ya. Traffic kita apa sih? ada yang bisa jelasin nggak? Cantika mungkin? Traffic apa? Halo? Iya, Pak. Ya, traffic apa, Cantika? Traffic dari... Kurang tahu, Pak. Kurang tahu. Traffic itu apa sih? Ada yang bisa... Ini nggak bahasa Indonesia ya, Pak? Jumlah kunjungan bukan, Pak. Jumlah kunjungan. Enggak, kalau traffic itu apa? Lalu lintas ya? Perpindahan ya perpindahan traffic lalu lintas lah kalau misalnya di, itu kan traffic jam itu kan macet ya berarti e, lalu lintas traffic lah ya itu jadi website kita itu jadi referensi banyak orang gitu ya kayak tadi memasak referensinya ya tadi dapur sasa misalnya jadi tuh walaupun kita e, ya orang mau beli sesuatu referensinya dari kita gitu atau orang mau tertarik dengan sesuatu referensi dari kita kayak gitu nah ya e, ini sejarah SEO nak ini hanya gambaran saja supaya kita paham ya. Jadi di tahun 1992 sebenarnya website itu baru pertama kali ada itu 1991 nak. Nah ya. Jadi eranya disebutnya adalah web web 2.0. Ya, jadi web 2.0 ini awal mula kita mengenal sekarang teknologi yang sangat canggih seperti sekarang ini ya. Uh, jadi website dulu awalnya. Nah, 1992 nya itu Gopher menjadi mesin pencari pertama yang menggunakan paradigma hypertext. Jadi sebelum ada Google adanya dulu ada Gopher ya. Jadi Google itu bukan mesin pencari pertama bukan ya. Dia hanya mengamati, meniru dan memodifikasi. Nah, kayak gitulah ya. Terus tahun 1994 Greg Bowser itu kemudian menemukan bahwa dia bisa menjual barang loh dari internet gitu. Karena pada saat itu perusahaan-perusahaan besar aja yang bisa mengakses meng 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 website karena biayanya yang mahal, Ya, dan sebagainya nggak seperti sekarang nak ya dan itu dilakukan oleh Greg Bowser kemudian uh, dia bisa menjual produk di situ nah semakin ke sini uh, AUDT kemudian merekrut tadi dan Sullivan tadi ya Bapak CEO tadi untuk mengajar tentang bagaimana trik mencari penghasilan supaya dia uh, bisa berdagang di sana dan dan kemudian eh, uh, tahun 1996 Christine Kurcil mengembangkan perangkat lunak cara mengefektifkan internet marketing untuk mengurangi beban pemasaran. Nah ya, jadi tujuannya itu awalnya adalah ya tadi kemarin kan website itu lebih murah karena lebih banyak terjangkau orang dan sebagainya gitu ya. Nah ini dia SEO on page ya. Kalau ada gambar ini maksudnya apa nih? Nah, ya, jadi eh, SEO on page itu seperti mancing ya. Walaupun kailnya cuma satu, tapi efektif ya karena ikan di situ pada ngumpul kira-kira gitu ya lihat ya ikannya pada ngumpul ya ya gitu kan tapi ada orang yang yang pancingnya dua ikannya cuma sedikit gitu ya tapi karena dia pancingnya satu tapi mungkin umpannya menarik tempatnya spotnya banyak ikan orang ikan banyak pada ngumpul di situ kira-kira gitu nah SEO itu ya gampangnya kayak gitu nah kita mulai masuk ke SEO on page nah SEO on page tadi adalah SEO yang dilakukan dengan melakukan pengeditan atau creating dalam website sendiri, ya meliputi apa aja nih, meliputi ini nih, apa aja tuh SEO pada oh, judul, deskripsi blog, script SEO, script title tag, URL blog, keyword, heading tag dan sebagainya. Nah, ini yang yang sebagian besar ini dipikirkan. Uh, ada yang mau ditanya nggak dari dari the, apa tuh thumbnail thumbnail itu yang kalian belum ngerti yang belum belum baru denger ini apa gitu ada nggak kita diskusikan dulu aja ada nggak script gak? SEO apa pak script SEO iya. saya jawab ya ada yang bisa jawab nggak yang lain script SEO tadi kan SEO itu search engine optimization jadi pencarian mengoptimalisasi mesin pencari Google supaya kita berada di peringkat pertama skrip itu apa jadi skrip itu uh, kita bikin dulu nih kata-kata uh, misalnya kita mau jualan mouse ya ini mouse ya bukan mouse uh, tikus ya ini mouse misalnya kan kita mau jualan mouse ya mouse ini ya sorry uh, kemudian kata-kata apa ya yang biasa dicari misalnya kan uh, untuk orang mengetik kata mouse ini sebelum ke mouse nya misalnya jadi uh, orang akan mengetik uh, apa Alat scroll, misalnya, atau apa, misalnya, kira kira lebih sering dicari orang. Kemudian, kita bisa jadikan script tuh, script satu, misalnya, ini namanya misalnya mouse ya. Kemudian, orang ternyata bukan ketika ngetik mouse, bukan ngetik mouse, tapi mouse murah gitu ya, mouse terjangkau atau mouse e, merek ini ya biasa gitu ya. Kayak misalnya handphone, orang beli handphone itu belum tentu ngetik handphone loh ya kan, orang mau beli handphone ketika apple, misalnya orang mau beli handphone ngetiknya Oppo gitu kan. Kayak gitu nggak kira-kira kita kalau mencari. Ya, itu yang kita skripkan. Kita apa istilahnya tuh? Kita kita analisa ya. Kita skrip kayak kita bikin kayak mau bikin film tapi lebih sederhana ya. Oh, ternyata orang ketika mencari handphone bukan ngetik handphone. Handphone termurah Handphone RAM 4 giga misalnya, oh itu tuh script satu handphone termurah, script dua handphone RAM 4 giga misalnya gitu ya, Skrip tiga misalnya Nah, itu nanti kita masukkan di dalam artikel kita ya, atau dimasukkan ke dalam website kita sehingga orang akan mencari referensi di tempat kita. Ini mengenai script SEO ini penting, penting banget. Pernah enggak eh, kalian mencari sesuatu misalnya? Ini pernah dipakai ya. Jadi misalnya gini, jual terpal. Orang jual terpal, omsetnya miliaran, Nak. Gara-gara apa, Nak? Dia jual terpal gini. Jual terpal, ya. Orang enggak setiap orang butuh terpal, Bener enggak, Asrianti? benar pak benar kalau butuh terpal biasanya buat apa buat dagang buat dagang satu ada lagi yang lain. Elsa buat apa Elsa kalau beli terpal <laughs> ada buat ru biasanya buat itu sih pak rumah gitu kayak iya, buat tutupin gitu buat tutupin misalnya kan lagi bangun rumah nutupin pakai terpal gitu ya buat dagang buat hajatan gitu ya tapi orang tuh kadang-kadang nggak -kadang enggak sama terpal gitu tapi ada orang berhasil jual miliaran Kenapa? Karena di SEO-nya di website-nya dia ditulis begini nak, jual terpal di Aceh, jual terpal di Medan, jual terpal di Palembang, jual terpal di Jawa Timur, jual terpal di seluruh Indonesia disebutin, nak, jual terpal di Papua gitu, ya kan? Itu dibikin sama dia tuh, jual terpal, jual terpal itu pernah dipakai tuh nak SEO waktu pertama-tama tuh, ketika dia jual terpal, jual terpal di seluruh Indonesia gitu, tapi tok tokonya cuma ada di Bogor gitu. Tapi dia tulisnya jual terpal di seluruh Indonesia. Setiap kota ditulisin tuh. Jual terpal kota kamu apa bagus tinggal di mana? Bagus. Hinawi, Hah? Haji Nawi, Pak. Hah? di Haji Nawi, Jakarta. Haji Nawi jual terpal di Haji Nawi misalnya. Kayak gitu. Ditulisin semua itu alamat-alamat rumah, ya. Tapi dikreasikan di website dia. Ya. Pas orang cari kontak misalnya orang jual terpal di Mentawai gitu ya. Pak ini jual terpal di Mentawai. Iya Pak bener Pak nanti saya kirimkan gitu. Dikirimnya dari Bogor gitu. ya Akhirnya dia bisa jualan terpal miliaran dari seluruh kota yang ada di Indonesia. Dari SEO saja gitu. Kayak gitu ya. Mungkin pernah ya baca ya. jual Ketika jual kita ngetik sesuatu pengen beli barang terus ada daerahnya pernah lihat, pernah lihat gak gitu. Ada yang pernah mengalami gak? Misalnya kita lagi nyari apa gitu. Terus ketik di Google Terus disebutin jual terpal di Palembang. Itu ada ada saran gitu ya dari Google ya, jual terpal di mana gitu, di dekat rumah kita gitu. Nah, itu script SEO. Penting juga tuh. Ada yang sampai miliaran jual terpal tuh gara-gara ditulisin nama daerahnya gitu. Ya kayak gitulah teman-teman ya, anak-anak ya. Nah, selanjutnya ini nih biar lebih gampang dari kalimat-kalimat ini, apa itu judul, deskripsi. Nah, ini yang kita kreasikan. Jadi, yang pertama itu URL-nya nih kita kreasikan ini ini apa nih gambar ya nak ya benar nggak nah ini sebutnya alt text kenapa disebutnya begitu karena ini yang menjadi patokan Google untuk melihat ya dan ini Google tidak bisa baca gambar ini maka dia ditambahkan namanya alt text biasa digambar jadi supaya ketika orang ketik Wikipedia baik di Google pencarian kata maupun gambar Wikipedia tetap nomor satu. Nah, nanti kalau kalian punya website namanya misalnya eh uh, Dwi, websitenya Dwi.com misalnya kan, atau Raihana.com, atau Adriani.com misalnya kan. Uh, ada foto Raihana atau Adriani atau Dwi gitu kan, di sini misalnya ditaruh. Nah, Google itu nggak bisa baca foto, tapi Google itu cuma bisa baca kata. Nah, makanya diperlukan namanya ALT Text ini. Supaya nanti uh, ketika kita mencari orang melalui gambar, ujung-ujungnya ke halaman kita gitu ya itu banget deh tuh SEO memang penting banget ya terus juga misalnya ini nih heading text kita bikin heading karena Google baca ini Google itu punya alat namanya crawl jadi nak saya mau gambarin Googlenya dulu ya Google itu punya alat namanya crawl crawl itu seperti laba-laba digambarkan dia punya jaring tuh jadi kalau kita punya website dia masuk tuh ke website kita jaring-jaringnya gitu kan masuk di data di data gitu tuh bisa sebulan bisa dua bulan tuh dia cari-cari gitu kan nah dan yang ditangkap pertama kali itu biasanya adalah heading. Sebelum kita dimasukkan ke Google pencarian. Jadi Google itu nggak sembarangan. Ada website masukin aja. Nggak gitu. Nah, Tadi ada pertanyaan dari Alaida. Script SEO. Taruhnya di mana Pak Imam? nih? Taruhnya di sini nak. Optimisasi konten. Jadi pas kita bikin script. Jual handphone murah. Atau kita mau jual handphone Oppo. Ya, tapi kata kuncinya adalah handphone murah. Handphone Oppo dan sebagainya. masukin di sini. Ya, Jadi misalnya di sininya adalah Oppo seri berapa misalnya atau Apple seri berapa iPhone seri berapa nah di sini dijelasin tuh kata-kata kunci kita masukin tapi dalam kata nak ya dalam kata-kata kan di sini kan SEO adalah proses meningkatkan visibilitas website gitu ya ini sebenarnya tuh kata-kata kata-kata kunci yang didapatkan kan banyak tuh dimasukin semua ke sini gitu ya jadi pas Google cari ketemunya kita lagi ketemunya kita lagi gitu nyari handphone murah ketemunya kita lagi nyari Oppo ketemunya website kita lagi nyari apa juga kita lagi gitu ya nggak ketemu orang lain gitu ketemunya kita aja gitu ya terus di sini namanya anchor text atau internal links nah tadi Alaida bilang ada namanya backlink ya ada backlink ada internal links nah internal links itu biasanya diklik masuknya ke website dia gitu masuknya ke website dia kalau backlink kalau backlink itu itu biasanya digunakan oleh SEO of page. Kita minta bantuan orang tuh, eh tolong dong website gua dimasukin dong, linknya di di website lu gitu. Jadi ketika orang ngeklik di website orang, masuknya ke website kita dan namanya backlink Biasanya gitu. Tapi link-link juga gitu, cuma beda jalur aja. Kalau internal link kan di kita doang. Nah anchor itu, anchor text itu adalah, eh, misalnya website-nya adalah alaidafasa.com ditulisnya bukan alaidafasa.com tapi misalnya alaida adalah seorang konten creator tapi di situ warna biru gitu paham ga sampai sini alaida paham nggak maksud pak imam paham ya paham pak paham ya jadi nggak ditulis websitenya kayak kamu google drive tuh punya link linknya kan panjang bener gak tuh ada kode kodenya nggak ditulis kode kodenya tapi diganti sama kata lain yang menarik, nah itu disebut ancor text nah kayak gitu perlu juga ya gitu biasa di website website ada ya kita tinggal ini aja nah ini apa nih e, tujuan dari search engine optimization nah ini meningkatkan keberadaan website website nya jadi meningkat keberadaannya kayak Pak Imam nih sekarang e, misalnya 6000 orang sampai 30000 orang itu mencari nyari website Pak Imam setiap bulan Pak Imam dapat laporannya dari Google Console ya yang paling besar itu 30.000 orang. Rata-rata 6.000 sampai 30.000 orang itu ngeklik website Paymam. Jadi meningkatkan keberadaan website kita. Website jadi sering dikunjungi gitu ya. Mengetahui cara membaca hasil halaman. Nah, nanti ada alat-alatnya kayak tadi ya Google Trends itu kan cari kata-katanya. Ada namanya Smart SEO Tools ya. Jadi kayak gini nih. Eh siapa ya? Elsa, Elsa ser mainnya Instagram enggak? Iya, Pak. Main Instagram ya. Instagram itu satu sebuah aplikasi ya, Elsa ya. Sebuah aplikasi. Alat bantunya banyak nggak? Nggak, nggak terlalu sih pak, kayaknya. Alat bantunya banyak nggak? Alat bantu buat Instagram kita? Nggak. Kalau kita mau optimalin misalnya, kita mau seriusin, alat bantunya banyak nggak? Nggak. Nggak, cuma Instagram aja? eh, nggak ding. Banyak apa? sih, banyak Pak. Banyak ya. Canva itu ngebantu Instagram juga nggak sebenarnya? Iya Pak ngebantu ya. Jadi, buat gambar di kanva, buat misalnya apa, di mana, gitu ya. Kayak misalnya kamu mau bikin grid, foto grid, kan itu juga alat bantu ya. Itu di luar Instagram apa di dalam Instagram? Menurut di luar. RSA, di luar oh, ya. ada sih. Di dalam juga juga ada, Pak. Di dalam juga ada, tapi biasanya di luar itu ada banyak ya. Pilihan-pilihan yeah. kita mengkreasikan Instagram kita. Begitu juga dengan Google. Google itu alat bantunya banyak. Nah, yang paling populer itu salah satunya adalah smart SEO tools. Ya itu penting banget untuk mengetahui website kita itu halamannya dari halaman berapa sih. Pak Imam tahu tuh, oh website Pak Imam nih untuk artikel ini halamannya di halaman 100. Tapi untuk artikel ini halamannya halaman pertama. Alhamdulillah misalnya kayak gitu ya. Itu ada alat bantunya gitu. Begitu juga semua aplikasi ya kira-kira ada ya. Yang main Instagram, main WhatsApp. Itu alat bantunya banyak banget ya. Harus mengetahui peringkat kita. Terus juga dapat menentukan kata kunci atau keyword ya terus juga merencanakan strategi jangka panjang website perusahaan ya. Nah ini yang kemarin Pak Iwan sempat ngomong kayaknya di sini apa di mana ya? Bahwa tuh para ahli SEO itu ya nak, itu eh, penghasilannya itu loh, nah apa? Untuk biaya aja itu ya, untuk membuat sebuah website berada di utama pertama Google itu bisa 30 juta. Saya pernah kursus online di Baba Studio, dia bayar 100 juta supaya kursus online-nya itu terkenal di mana-mana gitu. Ya. Jadi ahli SEO itu jadi sebuah, sebuah pekerjaan baru, nah makanya ada istilah tuh mungkin e, kamu pernah dengar ya waktu pengen rapat tuh itu itu pengen bilang bahwa nanti lima tahun lagi banyak pekerjaan-pekerjaan yang kalian tuh orang tua kalian tuh nggak ngeh itu pekerjaan apa gitu bahkan kalian sendiri tuh nggak nggak itu pekerjaan apa gitu dan ini spesialisasi sangat spesialisasi SEO ya ini bisa dipelajari teman-temannya anak-anaknya, nah ini biar kita lebih ma lebih memahami tentang SEO on page ini jenis-jenisnya yang tadi Pak Imam sempat ulas di awal ya ada namanya uh, page halaman keseluruhan SEO dipikirin tuh satu-satu ini namanya Super Mario Mario World ya dipikirin gambarnya di taruh di sini profil lengkapnya di sini dan sebagainya ya sebelumnya Wikipedia hanya ini saja kemudian dikembangin ada ini gitu ya dan sebagainya ya ada storynya dan sebagainya semakin lengkap semakin lengkap orang pengen baca ya Terus juga ada title SEO, judul juga penting. Karena Google tadi spam bilang mesin crawl-nya itu membacanya apa? Membacanya adalah judul. Ini judulnya nih ya judulnya. Cari judulnya. Kelihatan ya? Kelihatan ya? Cantik kak? Kelihatan nggak? Alina pak. kelihatan ya? Ya. Uh, itu ya misalnya gitu ya. Terus uh, ini ya URL SEO ya misalnya ya ini uh, sama gitu ya Bagaimana tadi kalau kamu searching tuh kalau kamu sempat lihat ya ketika saya ketik negara ya di dalam uh, wik, uh, Google di Wikipedia bikin di sini Wikipedia garis miring negara gitu itu Google lebih seneng banget tuh dengan website yang uh, website langsung ke to the point ininya halamannya gitu ada website yang ini halamannya misalnya apa imam.com di sininya bukan eh, halam apa judul halaman yang ini tapi dia bikin apa kode-kode berantakan misalnya ada huruf besar huruf kecil ada huruf dan sebagainya itu Google nggak suka gitu karena nggak bisa bacanya apa sih artikel apa sih gitu menurut Google jadi Google itu kayak kayak teman kita lah gitu yang 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 mengerti kita karena kita bisa ngejelasin gitu kira-kira gitu ya nah ya nah yang selanjutnya adalah konten Nah, konten itu kita bisa dapat dari Google Trends tadi dan konten marketing lainnya yang banyak, Nak. Ya. Kayak gitu, ya. SEO on page ya. Nah, sebelum ke kita buat sebuah meta title sederhana, ya. Jadi, Pak Ima mau kasih gambaran ke kamu dulu ya, bahwa bagaimana sebuah SEO on page itu bisa jalan sederhananya begini aja kamu bikin dimanapun sebuah artikel tulisan atau kamu bikin di Instagram atau dimanapun bikin YouTube YouTube kan pakai SEO nggak Viana YouTube menurut kamu pakai SEO enggak? nah, Pak YouTube itu orang yang bikin konten di YouTube itu pakai SEO nggak Eh, uh, pakai kayaknya pakai di mananya di mananya? Kira-kira di mananya Viana? Judul ya pertama ya. Ada clickbait nggak? Ya, ada clickbait nggak di YouTube? Pasti ada. Pasti ada. Itu salah oh, satu SEO bukan? Salah satu SEO bukan? Menurut kamu. Clickbait itu. Iya. Salah satu SEO iya. ya. Pernah kena clickbait? Kenapa? Pernah kena clickbait di YouTube? Pernah. Pernah ya. Kenapa? Eh, anak eh, anak SMK 15 Jakarta itu namanya anaknya pemalu ya. Eh, dia bikin konten di YouTube eh, apa tentang ini nak tentang cara ya mendapatkan pulsa gratis ya tanpa eh, apa ya tanpa wifi eh tanpa cara mendapatkan paket internet apa pulsa lagi-lagi gitu ya dengan menggunakan wifi itu anak Ulusan uh, lulusan sekarang nih anak AP yang saya ingat banget tuh anak AP uh, YouTube-nya ada nanti mungkin saya kasih tahu kamu ditonton 29 juta orang nah. dan dia dapat 18 juta dari situ jadi hanya sekedar membuat sebuah judul konten gitu sederhana itu di YouTube ya kira-kira gitu anaknya pendiam namanya siapa namanya saya lupa lagi Miranda kalau nggak salah anak AP sekarang yang baru lulus tuh. Jadi uh, dia bikin konten. Eh bukan tahun ini tahun sebelumnya tahun sebelumnya sorry sorry Bukan tahun AP tahun ini ya tahun sebelumnya. Jadi dia uh, bikin konten gitu. Istilahnya apa tuh clickbait ya. Padahal di dalamnya kira-kira bisa nggak uh, tanpa pulsa kita internetan gitu. Bisa nggak? Uh, Rizka, menurut Rizka bisa nggak? Enggak bisa. Enggak bisa. Kira-kira uh, mungkin enggak mungkin enggak susah ya. Kecuali pakai wifi ya. Dan itu wifi orang ya misalnya. Dan itu dilakukan oleh dia gitu. Walaupun uh, dia dia menjelaskan caranya dengan detail ya. Uh, dia bukan bermasuk klik baik, tapi judulnya bagus, orang banyak yang klik gitu. Ya kayak kira-kira gitu. Ya. Jadi SEO itu penting banget. Kadang-kadang kita butuh ribuan percobaan atau ratusan percobaan untuk mencapai kesuksesan kayak gitu. Dan Miranda itu suka banget bikin konten YouTube, awalnya konten YouTube-nya masak gitu, ya. masak terus dia. Tapi karena tiba-tiba dia bikin konten yang berbeda dan itu viral langsung deh, ya pendapatannya luar biasa gitu ya. Nah, sekarang kita akan membuat SEO on page pada meta title tag. Ada yang pernah tahu website ini? Enggak pak. Enggak pernah tahu ya. Ini namanya Jarvis Store. Kalau kata-kata Jarvis tuh. Uh, biasanya uh, ingat apa ya? Dewi ingat apa biasa? Ingat apa? Ingat Iron Man ya. Ini udah pada makan belum sini kayaknya mukanya pada ngantuk semua, pada lapar nih. <laughs> Mudah-mudahan enggak udah pada udah makan, makan, ya. Aduh, Bayu enggak Pak Emang gak bisa ngirimin gobut nih ini. Terbar nih. Aduh. Ya pada ngantuk ya nih. Ininya nih Bayu mau jelasin tentang Jarvis. Jarvis itu nak itu sebuah website yang bikin toko online. Kenapa namanya Jarvis? Biar kelihatannya apa tuh? Kayak toko Iron Man lah, sangat membantu lah. Kayak kalau Jarvis kan, apa aja di selesaikan masalah kan misalnya ya si siapa tuh Peter Parker eh Peter Parker Tony Stark ya Tony Tony Hawk itu apa namanya yang jadi Iron Man itu dibantu sama Jarvis ya dengan sangat eh, cepat gitu ya nah ini dimaksud eh, website ini ini kita bisa bikin toko online secara gratis, tapi terbatas ya. Kalau bayar dia, walaupun ini tujuannya bayar ya. Ini punya orang Indonesia, kalian bisa uh, buat sebuah website dari uh, email kalian ya. Dari sini, pertama kita bikin uh, email, kemudian password, uh, login, ya. Uh, ini gampang banget ya, tinggal pakai email kalian aja bisa langsung daftar. Kemudian kalian bisa bikin sebuah toko, nah ya. Ini saya bikin toko sederhana saja ini kayak, kayak kayak blog ya jual barang murah dot kalau berbayar ininya hilang kira-kira gitu ya kalau kita bayar nih langsung kita bayar ininya hilang tapi kalau mau cobain gratis sama aja sih aplikasinya e, pakai semua apa dikasih semua gitu buat kita belajar nah ini kita bisa bikin sebuah meta, meta title tag tadi dengan cara memasukkan sebuah produk ya input aja produk kayak mau jualan di Tokopedia atau Bukalapak gitu ya. Kemudian ketika produknya sudah kita isi namanya, kategorinya, harga jualnya sama jumlahnya berapa, maka hal yang selanjutnya kita lakukan adalah bagaimana membuat e, meta title tag atau meta itu apa ya? E, biar kita ini dulu ya. Title itu judul. Tag itu apa tag? Tag itu kayak pilihan-pilihan gitu ya. Misalnya tag 1, tag 2 gitu ya. Misalnya satunya tadi Oppo, duanya handphone murah, tiganya apa tek-tek kayak -tek gitu ya. Tapi dimasukkan ke dalam e, sebuah website. Nah ini kalau kita klik, nanti hasilnya gini nak. Hasilnya bagaimana kita mengkreasikan ya? Ini kan judul ya nak, judul kita ya. Ini websitenya jual barang murah, produk. Jangan lupa ininya sama dengan e, satu arah dengan ini. Dan ininya di bawahnya. Ini adalah keterangan dari, web, dari eh, ini semua. Nah, meta title, tag, meta title tag itu dimasukin ke sini. Nah, jaket murah, jaket gunung, jaket tracker, jaket apa aja kita masukin ke sini sampai lengkap gitu ya, sampai penuh, kira-kira gitu. Nah, ini bisa ee, diatur ya, bisa kita ini kan. Nah, biasanya seorang yang ahli dalam SEO, dia nggak langsung, langsung ini di kita launching udah selesai, ditinggalin, enggak tapi harus diperhatikan grafiknya. Kayak orang jual beli saham. Kira-kira Elsa kalau jual beli saham diperhatiin terus nggak tuh sahamnya? Iya, Pak. Dua, iya, diperhatiin terus sahamnya. Ya. Jangan sampai sahamnya turun terus lupa jual atau sahamnya lagi naik lagi tinggi-tingginya pas mau turun dia lupa jual juga. Sedih juga kan. Orang itu kan sedih dua ya. Siti Lintang Kayla ya, orang itu sedih dua. Yang pertama itu sedih karena kehilangan sesuatu lah ya kayak cinta ikatan cinta nih ya misalnya sedih karena hilang sesuatu ya dia punya ru punya uang satu seratus ribu uangnya hilang sedih nggak sedih. sedih sedih ada sedian kedua harusnya mendapatkan sesuatu dia nggak dapet itu juga sedih dia punya duit seratus ribu ya dia punya duit misalnya seratus ribu dia kasih ke orang gitu ya dikasih Om um, oh, misalnya uh, apa seratus ribu tiba-tiba lagi ada penawaran nih. 100.000 ribu dapat iPhone. E iPhone X misalnya. Wey. Dengan 100 ribu dapat iPhone e X. Terbatas hanya dua detik misalnya gitu ya. Terus kita nggak dapat gitu ya. Harusnya kita tuh dia kan pas banget kita seratus ribu nih. Dapat iPhone e X. Nyata nggak dapat. Nah, kira-kira sedih nggak tuh kayak gitu? Sedih lah Pak. Sedih, sedih. ya? lah Pak. Lebih sedih yang mana Lintang? Yang pertama apa yang kedua? yang pertama sih pak yang <laughs> pertama kehilangan seratus ribu ya kalau saya sedih yang kedua mau dapat iPhone X nggak jadi ya pakai seratus ribu ya misalnya gitu kan kan gitu ya orang itu kesedihan lu apa kesedihan kedua sama juga ke apa kebahagiaan kedua juga, juga dapat keuntungan dan dapat keuntungan yang mendadak gitu ya ada orang dulu dapat mobil apa Lee Cooper ya tukang ojek itu ojek online dapat Lee Cooper dengan hanya membeli seharga dua ribu berapa gitu dua ribu rupiah pernah dengar gak tuh kisahnya dapat di ya ikut-ikut apa tuh jualan-jualan terbatas di bukalapak nggak nyangka dia tiba-tiba dapat di gitu ya nah itulah sebuah kebahagiaan kebahagiaan yang mendadak dan kebahagiaan karena usaha kita nah lebih enak sih usaha kita ya tentunya ya nah kayak gitu ya nah sekarang kita akan membuat sebuah proyek ya membuat sebuah proyek ini waktu kita tinggal 10 menit kita akan membuat sebuah proyek SEO on page. Nanti kita kalian bisa lakukan di rumah dengan bisa tujuannya adalah dengan bantuan apapun misalnya kalian mau menggunakan kompasiana atau menggunakan blogspot. atau menggunakan apa. Tapi intinya adalah membuat sebuah artikel ya. Nah, kita akan buat proyek sederhana dengan bantuan GLINs ini ya. Jadi nanti kalian di rumah kalian lihat, nah ini baru dicontohkan ya. Ini adalah... Uh, sebuah judul yang sebenarnya masih belum rap belum bagus karena di sini ada hal yang tidak bisa dibaca oleh Google ya ya kan judulnya tuh enggak kebaca kan ini apa sih ini gitu kan YJX gini ini kan padahal ini ada bagus nih di sininya gitu ya tapi apapun itu Glims ini menjadi salah satu website urutan pertama untuk kategori SEO on page ketika Pak Imam ketik SEO on page yang muncul pertama adalah Glims ya kenapa Glims ada di alam pertama ya dengan padahal kata-kata yang tidak tidak banyak dibacanya hanya lima menit, tapi Google mereferensikan dia di halaman yang pertama. Kenapa seperti itu? Ya, maka kita akan melakukan sebuah proyek. Ya, yang pertama itu eh, kalian perhatikan gambar di atas. Ya, kemudian eh, ini adalah sebuah pencarian tadi dengan SEO on page. Kemudian kalian identifikasi tampilan artikel pada website di atas selalu mengamati di mana letak posisi SEO on page. Nah, jadi kalian cari di sini yang di dengan artikel SEO ini di mana aja misalnya Pak, yang pertama saya dapat di judul Pak. Nanti kalian tulis nomor satu judulnya begini. Pak, yang kedua saya dapat di ini Pak nih, di judul ini, di heading Pak. Tulis itu ya. Pak, ternyata dia ada ini loh Pak, ada internal link di sini. Nah, kamu tulis terus-terus sampai di bawah-bawahnya ya. Kalian akan mengidentifikasi itu. Kemudian eh, kalian merancang target, nah waktu untuk website halaman kalian sendiri ya, untuk agar masuk ke dalam 10 besar Google pencarian. Nah ini eh, nomor tiga ya. Yang keempat, kalau bingung ya nomor tiga ada videonya di nomor 4 ya, bisa ditonton tuh caranya gimana ya. Dan terakhir adalah laporan itu harus dibuat eh, sebuah pengamatan video. Ini kalau model pembelajaran project-based learning ya anak-anak ya. Jadi kalian membuat sebuah proyek seperti itu ya. Uh, sebelumnya ada yang mau ditanyakan, didiskusikan? Tidak, ada? Pak. Gak ada ya, udah pinter semuanya, udah jago ya. Eh, sebentar lagi Instagramnya bakal harus lebih bagus nih ya. Atau YouTube-nya ada yang punya YouTube gak di sini? Ayo acung. Nadira ada? Gak ada. Dwi ada. 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 Apa? Main Mobile Legend di YouTubein bukan? Dwi apa Dwi? Gak ada Pak. Oh gak ada. Padahal <laughs> gak banyak yang pengen jadi ini loh. Jadi Youtuber tuh sebenarnya enak ya. Enak gak sih? Tapi jarang yang mau coba ya. Sebenarnya konsistensi sih ya. Ya apalagi di masa pandemi Covid ini. Banyak orang yang disebut gabut time. Atau rebahan time ya. Itu dia tuh ya. Itu akhirnya. YouTube-YouTube untuk kayak review film itu jadi menarik ya, Nonton game online itu jadi naik tuh ratingnya tuh Ya istilahnya bocil-bocil nonton itu ya game online tuh siapa itu namanya lagi terkenal Ya itu pas pandemi aja gitu Ya pada berbahaya juga ya anak-anak ya jangan sampai Kita juga nanti malah jadi kaum-kaum rebahan Tapi harusnya kita punya kreasi ya Karena juga banyak yang setahun ini pas masa pandemik YouTube-nya malah jadi naik pesat Karena dia mampu memanfaatkan momentum Ya Ini kesimpulan dari Pak Imam Untuk pembelajaran pada hari ini Hari ini adalah SEO sendiri adalah optimalisasi situs atau website guna mendapatkan ranking teratas ya. Jadi kalau kamu punya website nanti di kemudian hari setelah lulus dan sebagainya, ah, saya nggak mau kerja pak, saya mau jadi konten kreator terkenal misalnya. Nah maka SEO bisa jadi cara kamu untuk meningkatkan website kamu di urutan pertama ya. Kayak kemarin ha, minggu lalu saya pertama e, apa? E, mencontohkan lores apa Hilton siapa tuh? Jorge Hilton itu ya kemarin ya. Uh, atau Indonesia ada Deddy Corbuzier atau ada Raditya dia ada para para orang yang main blog atau main website dan kemudian uh, berkembang pesat ya karena ibaratnya begini nak orang sukses itu itu seperti uh, efek apa ya istilahnya efek gunung es tahu ya gunung es ya tahu ya gunung es itu tuh sebenarnya uh, yang besar itu gunung es di Antartika sana itu cuma 30 persen yang yang apa yang muncul ke permukaan, nah. 70 itu di bawah di bawah air. Bayangin tuh di 30 persennya aja udah gede banget tuh gunung es di antartika sana. Tapi yang tidak muncul ke permukaan itu 70 persen. Nah, 70 lah itu biasanya orang nggak lihat gitu. Padahal di situ ada proses penyembuh suksesan, ya. Jadi nggak ada orang youtuber langsung youtuber sukses. Kalau dia nggak mulai dari bagaimana cara membuat kata-kata uh, atau uh, konten yang menarik atau dia mengetahui uh, di mana konten-konten uh, yang menarik, ya kata-kata kunci yang menarik. Kemudian juga SEO on page adalah SEO yang dilakukan dengan melakukan pengeditan, creating pada website sendiri. Jadi websitenya nggak berantakan, nggak ngasal dan sebagainya. Atau cuma sekedar bagus websitenya, tapi nggak menarik di mata Google ya. Dan terakhir adalah tujuan SEO on page itu adalah website menjadi sering dikunjungi, ya juga mengetahui peringkat website kita, dapat menentukan kata kunci atau keyword dan merencanakan strategi jangka panjang website perusahaan ya e, kalau kalian menganggap materi ini sulit ya kalau kalian menganggap materi ini masih agak sulit berarti memang ini tantangan ya tantangan memang sem semakin sulit itu ya semakin sedikit mainnya dan biasanya jalan suksesnya jadi lebih cepat gitu ya kayak bikin website atau bikin aplikasi nggak banyak orang yang buat ya e, Alibaba itu yang punya siapa ada yang tahu yang punya Alibaba. Jack Ma. Jack Ma, Wahyu ya. Jack Ma yang punya Alibaba. Dia pernah mengundang seorang anak SMA di Cina. Ini, ini contoh ya, anak SMA di Cina. Kemudian eh kata anak eh apa tuh apa tuh anak SMA ini orang di Cina sana, dia bilang begini, gaji saya 200 juta sebulan. Kata Jack Ma, apa yang bisa kamu lakukan? Saya bisa meretas Alibaba lalu di depan Jack Ma dipro, ditampilkan bagaimana dia meretas Alibaba, dia bikin error aplikasinya sebagainya. lalu Jack Ma menggaji dia 200 juta selama uh, setiap bulannya gitu. dari seorang yang sulit awalnya sulit Ng ngapa ngoprek-ngoprek atau bahasa coding itu kan sulit, tapi ketika sudah bisa dia punya penghasilan yang besar kira-kira gitu. jadi cuma gitu dong datang ke Jack Ma ini ceritanya diabadikan juga di Alibaba Way, jadi bagaimana seorang anak kecil datang Uh, anak SMA lah ya, datang kemudian dia me, me, menggambarkan bagaimana dia bisa meretas tapi Alibaba bukan menggaji dia cuma untuk meretas, untuk tidak diretas bukan, tapi bagaimana anak ini bisa menjaga website Alibaba dari retasan orang lain gitu ya, retas itu apa sih? hacker ya jadi hacker-hacker yang yang jahat gitu, jadi anak kecil ini dikerja, dikontrak di sama dia untuk menjaga Alibaba supaya tetap bekerja secara optimal ya, kayak gitu ya nak itu mungkin uh, informasi dan motivasi dari saya. Uh, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kalian dapat ilmu yang bermanfaat dan masa depan yang lebih baik. Ya, ada yang bisa bantu pakai untuk doa penutup? Mungkin tadi bah bagus. Sekarang Wahyu nih, Wahyu. Ya Pak. Ya Wahyu nih, aduh. Gimana sehat Wahyu. Alhamdulillah. Itu burung saya Wahyu, bunyinya nyaring banget. Ya. iya. <laughs> Silakan Wahyu kita pimpin doa ya. Se uh, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut percayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, okay. sudah selesai ya, anak-anak ya. Uh, untuk pertemuan hari ini, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu uh, bermanfaat buat kalian semua ya, tentunya ya. Uh, sebentar. Oke, okay. oke. Okay.